ini nagpasar pagi sekali, nanti na keluar sekali lah hari ini. Jom kita pergi ke pasar pagi dan cari breakfast. Daripada pukul 5 dia orang udah buka. Hari ini Anis bangun lambat sebab semalam sakit kaki, so tidur pun lambat sih. Maksudnya tak adalah rushing. Pukul 6 kena keluar, hari ini agak lambat, pukul 9 baru keluar. Apa ini? Nanti je lah. Tu dia sambil-sambil, lalu kita tengok-tengok sambil cari tuk-tuk. Wah, tome. Tengok dress tu. Ini cuma gome, apa itu dia? Ini dress. Ini kan bikin kenalok. Harus sih, beri tarikannya. Ini ke daleman, iya nya? Berapa sih batang? Oh, hi auntie. They want how much? Buy 100 baht. Ini comel yang untuk dia. One? 130. Murah. Aku beli ah. This one? 120. Ini comel. Hari itu Aris beli. Aris tanya dekat Platinum 200. Ini 130. This one only one size? Free size? Ya, yeah, all free size. Oh, okay. Satu size. Ambil warna apa ya? Hari ini harus beli ah. Tak ada masih lagi korang. Nanti aku menyesal balik dari Bangkok. Inner na warna naon kek? Warna naon ni inner na? Ini navy blue, yang ni hitam. Putih. Inner na warna apa ya? Kalau doang, wah, 100 loh cuy, aku nak beli untuk di rumah. Nih, ini untuk kamu deh. Ya. Banyak masih banyak. Wow, 100 juga orang, 13 ringgit. Pagi-pagi aku udah sarapan baju. Tapi tak boleh tahan. Nafsu kita tak sini. Oh. Kesana pun ada lagi. Tengok yang biru tuh lucu. Nah, beli untuk kat rumah nanti. Nah, kawan Anis dia laju. Dia cari inner. Anis pun cari inner. Hah? Oh, jenis yang kaos. Ini cardigan ala, ada yang biru. Nah, beli biru. One piece. One piece. Another two piece. 100, I buy 2 pieces. 2 pieces, what is 2? Ambil ini ah, dengan yang biru ini. This one how much? Sure. Insya Allah yang live di mana mana ya. Oh, cantik-cantik dress. Kesananya ada lagi kau. Kita orang nih dress untuk kak rumah dengan yang biru sana tuh. So Arnis beli yang nih dapat diskon lagi tuh, wih, seksoi dengan yang merah. Kita pernah lorong ke sini. Oh ini. Ini cari paket head macam ini berapa ya di sini? Lihat semalam untuk Platinum 400. Maaf ya sih, mesti mas. Oh, banyak. Sorry, don't try. Gila, berapa banyak. Anis nak beli warna hitam dengan yang itu. Can I try? Boleh katanya, tapi dibacaannya nggak boleh. Oh, boh. Gini kali ya. Kecil, wah, murah-murah, wah, 150. Tadi Anis dapat baju pun dapat 2.
alap ya Shay. Tuh. Kita masuk lagi ke lorong. Yang ke lorong-lorongnya nih tak masuk lagi. Sebab kalau lalu tuh malam kan petang dia orang udah tutup. Tapi udah lah, Arnis tak mau beli baju lagi, nak beli inner dengan kasut dia dah. Tapi lawan-lawan. Ini kargo lagi. Nah, cari makan mana ya? Oh ini first house hotel tuh yang di kargo. Iya, yang untuk kargo tuh alat-alatnya beli di sini. Oh di sini. Apa ya itu? Ih, kok ada ibu-ibu yang beli sih? Oh, kita jajan kembali ke 7E. Ada rasa itu loh, si sosisnya rasa apa dua tuh? Oh, chili yang ini pedas. Aku nak ini pedas. Ah. Yang ini pedas, yang ini original. Oh, kita beli ini. Oh, ada bulldog dengan spicy. Yang mana kamu? Ini bulldog, ini spicy chicken. Tak di jalan jadi kita standby. Jadi tak baju ada yang disatukan, tak boleh. Thank you. Iya lah, jual kuih-kuih macam ini. Oke, kita orang lepas keluar dari pesanan ini, Arnis order tuk-tuk, order Grab, tapi selalu sebelum order Grab Arnis akan compare, tanya dulu tuk-tuk. Pergi ke Central World, nah, mall yang famous dekat Bangkok. Kita sambil breakfast lah ya. Ada tak? Kita udah sampai, ingatkan Arnis jauh, ternyata cuma 2 menit ya. Sorry, thank you. Nah, dengan bawa ini lagi. Oh ini. Oh ini Central World. Jam kita jalan-jalan kawasan sini, ternyata kat sini banyak mall. Yang ini market langsung ke sana. Oh ini Big C. Sekali ya. Ingat kan Arnis? Oh ya dah lah. Big C ini tempat untuk beli makanan yang oleh-oleh Bangkok. Jadi nanti kita akan ke sini. Kita datang terlalu awal. Mall pun belum buka, kita makan dulu lah kat sini. Ada orang Indonesia kok tengah makan juga. Ih panas. Gimana ya yang teduh? Kita makan dulu, Arnis kan tadi tengah makan. Masuk tuh mallnya belum buka, ada orang queue. Macam mana Arnis nih bawa nih? Oh, berat. Kita nanti kalau beli duit. Udah macam dekat immigration. Nak masuk ke mall. Wih, sejuknya. Panas tak luar tadi tuh. Oh, dia kan ada cek. Ada scan apa entah. Ini Betrium, daripada ke Tofu mending ke Betrium ini dah, Ce. Tengok tuh. Emang mahal perfume gitu mah, skincare. Arnis nak cari perfume untuk Faisal dengan yang scrub yang Arnis nak tuh. Hah? Ini kedai gentlewoman yang original dekat sini. Ada bagnya. Kita ada lagi ya, soalnya banyak. Tapi aku nggak tahu di Google tuh tak ditulis lantai berapa. Arnis nak ke lantai 4, nak beli perfume yang ke Faisal. Ada kedai yang nama Boots. Hei, naik lift ya lah. Sakit kaki, kita naik lift. Cari jumpa Boots store nih. Arnis nak beli skincare dengan perfume Faisal. Oke, kita masuk. Cari perfume. Oh ini. Tuh.
200 only murahnya. Yang ini banyak yang review. Ini inhaler yang famous, yang bagus katanya. Untuk cuaca sejuk pas tuh bau peppermint sonis, nak beli ini. Satu dua ya. Satu aja lah. Only that one. I want a body spray. Body spray. This one how much? 109 baht. I take big one, the black one. Also body spray the green color. No hair. Oh, ini dia. Aris nak beli satu yang hijau dengan yang biru untuk Faisal. Yang ini perfume, yang ini body spray. Oh, sorry. Thank you. Can you give me the blue one? Body spray for men? Have only on sale. There's no hair. Yeah. Oh. Okay. Jadi si Central World ini kira Pavilion KL. Pavilion Bangkok. So kita nak keluar nih korang. So Anis dah dapat barang yang Anis nak beli perfume. Lagi sekarang kita nak pergi ke Big C, nak beli makanan dekat sana. Kita cross sini. Mari kita ke supermarket. Ini untuk pes-pes masakan, seasoning, pad thai, powder. Terus nak beli Maggi Thailand, Thai tea of course, kena beli, dan snack. Make up ke sana sekarang. Mana ya Maggi nih? Oh ini nih, Thai tea nih. Kita stop dulu di sini kali ya. Oke, yang ini 200 baht . Yang ini 50, tapi yang ini 200. Sambil ini. Isi dia ini puncang apa ya? Kamu nak beli tak ini? Thai tea di rumah buat. Oh, yang ini uncang, yang ini powder. Powder kali ya. Celup. Ah, uncang tuh celup. Ada yang nitip, ada yang kirim. Green tea beli tak ya? Kurang sih minum green tea, ha? Apa beza dengan yang ini? Anis tak sure. Tak boleh. Tak boleh dengar apa ya? Entahlah, beli itu aja. Nak beli ini, tapi dah tersesat, kita cobain. Yang mana sih? Ini squid. Yang ini salted egg. Bismillah. Oh, enak. Tapi ini yang ikan kan, bukan yang ayam. Tom yum. Ambil ini aja kali ya. Satu aja, so isinya banyak. Gula-gula atau biskuit? Apa ya? Durian putih. Sudah, ini nambah satu. Ini biar pun boleh makan. Kita ini baru kedua tempat tapi udah sakit kaki, mungkin sakit kaki yang semalam tak habis lagi. Sambil tunggu kawan Anis pilih-pilih, Anis mencangkung di sini. By the way kan, di sini kalau nak beli makanan dia ada disediakan tester. So kita boleh rasa. Kuna cari chicken, chicken crispy apa ini kan? Nah, ini untuk Faisal. Yang katanya Amerikan ini sedap, Anis beli dua aja. Kok beli satu aja ya? Tapi kita mix gitu. Ini pun banyak rasanya isinya. Lagi satu yang ini. Sekarang nak cari cheese-cheese dalam botol dengan snack-snack lain ya. Ouch. Enak kawan Anis ya, ini pulang. Tak tahu ni halal ke tak. Dah bacaannya semua tulisannya Thailandnya. Apa ya ini? Opok. Oh, sorry.
Masih baik baca bawah. Mana yang chicken tuh ya? Banyak lagi ternyata tuh ada tempat supermarket barang basah. Ini aku tak mau. Ini pat susu. Manis nah, beli Maggi. Mana Maggi? Besar betul Bixi ini. Tuh ini ya. Gambar ayam. Ini sih. Bisa pula ambil. Nak cari. Ada enggak kak? Sudah ketemu. Sudah ketemu ya? Halal-halalnya. Tidak jumpa. Ini apa ya? Ah, ada Indomie. Lagi tapi tak tahu lah nak beli apa ya snack. Ini sebenarnya cari chicken tuh tak jumpa. Ke sini. Ada lagi nih parking dulu lah ke tepi ya. Nah ini dia jumpa. Tapi kenapa tak ada logo halal? Ada, Anis jumpa logo halalnya di belakang. Tuh, kita beli ya. Dengan yang ini. Yang ini pula. Yang ini tak nampak halal dia. Mana lagi? Mana lagi? Kawan Anis hilang. Entah kemana dia. Siwit. Sebenarnya cari sos cheese tuh dalam botol kecil tuh. Mana ya? Gak jumpa gue. Alang-alang dekat di sini ya, kita terokak semua lorong. Gue kawan Anis dulu, kawan Anis ini. Cepat letih, jadi dia akan sekejap-kejap duduk, sekejap-kejap duduk. Bisa selas lorong untuk makanan. Biskuit pulang, coklat. Mana troli kita? Kan is parking di sana. Sekarang cari sos cheese dulu. Ini dia sos cheese dengan mayo, ramai review kata sedap. Aris nak give up ya, nak bayar. Kenapa ini halal? Aris nak beli jelas aja nak rasa. Ini rasa apa? Tomplong apa? Ini tom yum shrimp. Ini yang biru apa? Biru. Oh biru, nak beli satu. Tomplong apa ya? Ikan ketemu-ketemu akan masuk tomplong yang aneh, yang pelik-pelik kita beli 30 baht dapat 5, tapi size 3 kecil. Beli ini aneh halal nih. Atau kita boleh cek dekat dengan cara scan ada barcode kat sini untuk cek halal ke tak. Oh yang beli Lay's tuh kan ada banyak rasa kan, tapi pasti nggak garubangnya apa di temalan nggak garubang. Lalu dibawa balik nggak garubang karena itu nak beli keripik kerupuk macam itu, tapi mesti ambil tempat makan tempat nggak apa rasa aku untuk Faisal ke dekat Malaysia yang macam ni banyak ada tak pasti. Malas pula, kaki dah sakit. Dah kita orang baru je keluar hotel kan. Tapi kaki dah sakit. Malas aku mencari. Kalau tak. Asik-asik kan skin je.
aja lah. Mari kita bayar. Yang kita beli ini 32 baht. 5 agak-agak 1400 kot. Thank you. Total 1700. Ini tak sempat pergi ke yang barang basah. Jom kita ejas lagi situ. Jom tujuan sampai. Simpan di tepi ini nih. Ini kenapa ayam digantung-gantung di sini? So sekarang Anis nak beli Thai tea dulu sambil rehatkan kaki. Kau kenal? One Armis nak beli kalung. The one how much? Oh 35. This is the pepe na. 80k gold like that. Shower every last day. Price? Only one? Yeah. 350 discount 10%. Okay 300. Tuti, Armis beli aksesoris ni kurang memang dah. Memang Arnis tak pakai aksesoris, jadi kurang. Oh, ordernya, oh iya. Ah, cek duduk. Alhamdulillah. Untuk order apa ya? Aku macam biasa, ah. Thai tea original. Aku kasih apa dulu, oke. Bahkan, normal, normal. Kawan Arnis yang order. Arnis tuh kan plan nak beli butter bun yang viral yang dekat Cafe After You hari kemarin pernah tunjuk. Eh pernah tunjuk kak ya, tak tahu. Pas tuh tadi Arnis tanya orang Indonesia, nampak dia bawa, dia cakap harus queue daripada subuh. Pukul 9 pagi dah habis, jadi tak tahu nak beli ke tak ada lah, ada yang nak kirim. Dengan Arnis nih, Arnis nanti kena beritahu customer Arnis. Kita minum ini lagi. Kawan Arnis nih order muka lah, apalah. Ini order ini jadi semangat. Kita lepak ya sambil minum Thai tea nya di sini. Sambil rehatkan kaki kita. Sambil tengok view di luar panas. Ah, tunggu tuk-tuk yang lalu. Udah macam dekat Jakarta nih. Mana ya? Tadi dah tanya-tanya, ada yang bagi 200, ada yang bagi 2,5, mahal sangat. Tadi pun Anis dapat 80, paling mahal pun Anis nak ambil yang 100 je. Ini kosong, tak ada tutup, kat sana banyak kantor. Oke, kita dah dapat tutup, sampai ada drama dulu ya. Tawar-menawar, abang ni tadi lah sebagai Kak Anis 1200, tapi Anis minta 100 sampai please, please, please. Akhirnya dia bagi 100. Pandai betul dia orang ni rapat-rapat pun. Tengok orang. Ada spesifik juga lah itu.